Inilah video rekaman CCTV saat polisi menangkap seorang pria yang diduga tengah bermain judi online di sebuah kafe di Jalan Lagundri, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Dalam video terlihat dua orang pria tengah duduk di kafe dan diduga tengah bermain judi online. Tak berselang lama, empat orang yang merupakan petugas kepolisian yang tengah melakukan razia perjudian langsung menciduknya dan membawa pria itu bersama barang bukti ponsel. Tak hanya satu pelaku, polisi juga menangkap dua orang yang diduga bermain judi online, masing-masing berinisial ASZ, 27 tahun, dan SL, 38 tahun, yang ditangkap di dua tempat berbeda. Setelah dilakukan pemeriksaan, ketiga pria yang ditangkap terkait kasus perjudian online telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Mapolres Nias. Ketiga tersangka akan dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim UTV mengabarkan.